Dia bukan resepsionis, dia kurang resep. Tadi kayaknya ada yang makan di sini. Orangnya kemana ya? Ada ini talk show, guys. Keluhan-keluhan sih saya batin. Oh, ternyata klinik salah masuk kita. Nanti sunah official kita bikin kayak gini ya. Bikin kayak gini ya. Bisa dibikin di sini. Ini harga. Halo Sule Channel Mania, dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe dulu Sule Family sudah official, oke? Okay? Jadi kali ini kita berada di suatu tempat dan kita akan ngobok-ngobok kemana? Tempat baru, tempat tema Indonesia. Hah? Tempat bau? Tempatnya baru. Bau? Baru. Tapi baru. Masih bau-bau baru nih. Kecium nggak? Bau B ya? Coba kecium mbak. Oke, kalau begitu kita lihat. Ini dia, tema Indonesia. Tadaaa! Wow. Keren kan? Ada cuan-cuan sini itu. Ngapain sih ada dia? ada Anton Abok juga. Jadi kita akan sisir dulu ya. Ini tema kenapa? Halo. Selamat datang. Harusnya kalau ada tamu selamat datang. Baru kali ini loh dia resepsionis kayak gini. Ini bukan resepsionis, dia kurang resep. Tema ini jadi studio yang baru. Ini saya agak sedikit bahagia gitu, gembira gitu ya. Gembira. Oke. Karena tempatnya baru, bagus. Kita lihat sebelah sini. Nah ini nggak tahu tempat apa ya, ini mungkin tempat nunggu tamu orang, bintang tamu dan yang lain-lain ada di sini. Jadi kita ke belakang dulu ya, kita ke belakang dulu. Pasti penasaran yang sebelah sana kan, tapi kita ke belakang dulu. Okay. Sini. Ruang meeting. Ruang nunggu. Mas, ini ruang apa mas? Office itu kantor. Masih kosong. Kosong. Jadi ngapain ini di sini ngapain? Kita kerja. Kamu kerja? Bener. Ini produksinya nih. Oke. Okay. Ini produksi. Ini editingnya. Ini editingnya. Oke, ini ruang editor. Ruang editing di sini. Jadi orang-orang kalau mau ngedit di sini keren ya. Keren, pokoknya keren. Kita lihat di sini ada dapur. Pantry. Ada pantry-nya. Cuman, tadi kayaknya ada yang makan di sini. Orangnya kemana ya? Dia begitu, orang belum mulai, belum syuting, belum apa udah makan duluan. Oh, ini pantry-nya, dapurnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau minum-minum kopi dan yang lain-lain ada di sini ya. Baik. Mbak, bagian masak di sini. Bukan. Bagian apa, Mbak? OB. Ada garam enggak? Ada ya, mau masak nasi juga. Goreng nanti. OB itu paling hebat, nggak ada OB nggak bakalan bersih ini ya. Makanya kita junjung harkat dan derajat OB. Naikkan gaji OB. Nah ini, oh The Boss, ini Bos Tema. Ada ini talk show, guys. Coba, lalu itu Choice Award. Oh, Choice Award. Ini, udah lah ya, nggak usah dibahas. Yang penting di sini kenapa ada ini talk show, guys. Kantor bos, ini tempat kreatif dan yang lain-lain. Oh, kreatif. Kasian. Kreatif nggak punya ruangan. Oke, kita lihat ini ruangan siapa nih? Kan ini ada ininya nih, aku tuh pengen banget ini bos, ini keren nih bos ya, semoga bos nonton, ini keren banget ini. Gue kalau misalkan dikasih ini, gue nggak bakalan pergi dari tema Indonesia. Iya bos ya. Sini ada CCTV juga, jadi kalau misalkan ada yang macem-macem kelihatan banget. Ada yang nggak kerja juga kelihatan ya, kelihatan ada bosnya di sana. Dia tuh nggak mau menampakkan diri, jangan disorot. Oke, kita masih banyak ini yang harus kita ini. Nah, ini tempat-tempat meeting ya.
Nah, ada tempat meeting, kita langsung ke sana. Keren ya? Keren. Nanti sunah official kita bikin kayak gini ya. Bikin kayak gini ya. Ya, kita cari investor. Amin, amin. Ah, ini ruang tunggu, ruang artis di sini. Oh, ini bosnya ya? Ya. Oh, ini bos. CEO Tema Indonesia ini, guys. Puluhan-puluhan sih saya batin. Oh, ternyata klinik salah masuk kita. Klinik. Klinik. Ya, kasih ya. Nah, ini ruangan podcast. Jadi podcast kalau misalkan bintang tamu di sini ngobrol-ngobrol nih podcast. Ada mobil juga, ada mobil gede, mobil Tema. Itu tempat podcast juga. Oh iya. Bagaimana menurut kamu? Bagus. Kamu batuk. Keren. Jadi di sini itu banyak spot-spotnya ya. Iya, betul. Kalau yang kemarin kan sedikit, kalau ini lebih banyak spot-spotnya. Ini kayak studio, mungkin ini kayak talk show ya. Misalkan ini program baru aku di sini, Sule Show atau enggak Sunah Show. Nah, kamu hostnya. Sunah Show di sini, hostnya. Kamu co-host di situ. Atau enggak kamu co-host di sini. Jadi ngobrol-ngobrol bla 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 bla. Tapi sayang, ada tempat tersembunyi juga ternyata di balik jendela. Di sini tuh, nih. Aku tuh nanti dulu aku tuh seneng kayak gini-gini ya. Dia tuh oh, pajangan-pajangannya ya. Luar biasa ya, bagus-bagus semuanya. Bagus. Kenapa mau minta lagi sayang? Ngomong sama bosnya sayang. Bos. Ada beberapa studio ya. Mungkin kita buat buka, sketsa, ya? Buat talk show dan yang lain-lain. Di sini akan hadir nanti Sunah Show ya. Sule Natalie Horser Show di sini. Yeah. Oke. Okay. Kita buka. Tangan Pak harus. Kita buka. Kita buka. Hari ini Tema Production. Tara. Oh, jadi ada remote-nya ya. Bagus ya. Remote-nya orang. Ini bisa di remote juga. Nah, berarti ini yang terakhir ya. Jadi banyak spot-spot untuk produksi digital, produksi broadcast untuk mau yang nyanyi ya. Juga bisa sayang. Ada gitar tuh. Ada. Yang menyanyi kita juga bisa. Ya udah buat kalian, itulah Ontrog Tema Indonesia pada hari ini. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, share, komen. Sule Family, Sunah Official, Sule Channel dan juga Tema Indonesia. Sayang itu juga lucu sayang tuh. Lucu banget. Oke, okay, kalau begitu kita akan tutup ya. Kita tutup dulu. Tutup dulu. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Ini perdana tayangan perdana kita di studio baru di Tema Indonesia. Bye bye. Dadah. Bisa figur di sini. Dan ini harga